15 tahun sudah tinggal Indonesia menghibur hati, tapi tak pernah sekalipun mengukir survei masih tertinggi. Bukankah PSSI seharusnya mulai membenahi diri, ataukah PSSI kepanjangan dari Persatuan Saudara Sekorupsi? Kapankah
Oke, para pendengar yang budiman, akhirnya selesai sudah babak pertama dengan kedudukan masih 0-0. Oke, sebelum lanjut ke babak kedua di Super Big Match kali ini, kita seperti biasa dengar dulu komentar dari dua orang yang hadir pada hari ini. Karena kalau tidak ada komentar mungkin dua orang ini makan gaji buta, saudara-saudara. Jadi kita dengarkan dulu pertama dari Bung Aji atau mau dari Bung Dayat dulu ini? Oke, gimana Bung Aji? Oh, oke. Pertama dari Bung Dayat mungkin ini. Bagaimana Bung Dayat, menurut Bung Dayat pertandingan pertama ini? Iya, oke ya. Menurut saya ini pertandingannya sangat seru sekali meskipun mungkin belum ada gol yang tercipta, tapi di sini saya lihat manuver-manuvernya sungguh indah gitu. Apalagi itu manuver-manuver yang di depan situ tuh, penonton situ ada terlihat wanita-wanita seksi tuh. Wah, bohai banget badenang gidaku itu. Muncul perang-parang malur. Nyak gitu lah. Ya, saya harap mah acara ye amannya, acara bolana ye. Eueuh nu henteu henteunah nu lari eueuh lah. Terutama para bugunal-bugunal tadi diarep nu marao baralok tah, kenaon eta balok rek ngabungun imah lur. Ya gitu we nya, nya sing aman we, rek awewe, rek lalaki, rek ngora, rek kolotnya ngahariji lah, oke. Okay. Ya setiap zaman ya nama, sip. Oke, okay, mungkin maksud Bung Dad disini mungkin banyak ciki-ciki ya di pertandingan kali ini. Ya terlihat banyak ciki-ciki yang manis di sini. Oke, okay, Pak Haji gimana Pak Haji? Dengan ciki-cikinya Pak Haji, menurut Pak Haji? Ya mumpung masih muda gitu Pak Haji lah. Ya saya sangat mendukung dengan kehadiran ciki-ciki di sini. Untuk menambah libido menonton sepak bola, apalagi kalau mau menjadi istri saya yang ke-9, sangat semangat hidup. Arjang, aslinya Pak Haji, kami buka hiji gelir, mau di salapan. Wah, ternyata Pak Haji ini diam-diam mau juga ya. Mungkin intinya dengan kehadiran wanita di sepak bola itu akan membuat sepak bola lebih bermakna, mungkin itu intinya ya. Mungkin pria-pria lebih bahagia lah. Oke, sebelum lanjut ke komentar berikutnya, mungkin kita lanjut setelah yang satu ini di Super Big Match antara Rentenir FC melawan RT09. Oke, okay, para pendengar yang budiman, bertemu lagi di Super Big Match antara Rentenir FC melawan Dream Team dari RT09. Oke, okay, sebelum masuk ke babak kedua, langsung saja mungkin, tapi ini mungkin agak-agak singkat komentarnya. Kita biasa dari komentar dari Bung Dayat mungkin pertama. Oke, okay, Bung Dayat bagaimana menurut Anda prediksi di babak kedua nanti? Oke, okay, babak kedua saya harap, saya cuma berharap ini apa babak kedua bisa berlangsung dengan lebih aman ya. Soalnya tadi saya lihat itu wasit sampai dikejar-kejar juga itu sama penonton. Aduh, ini bagaimana ini ya? Apalagi tadi ada cewek juga tuh digodain tuh. Dasar begundal-begundal tuh. Aduh, gimana mau ada cewek-cewek kalau digodain terus? Kalau bisa yang sopan lah sama cewek biar banyak cewek yang nonton gitu. Ya udah gitu aja lah. Oke, okay, ya mungkin ya bagus sekali ya, mungkin harus menghargai lah, wanita itu jarang sekali muncul di persepak bolaan. Jadi kalau ada wanita gitu ya jangan digangguin lah. Ntar kalau pada minggat semua cewek, mana bisa berwarna nih sepak bola tanpa wanita, mungkin ya begitu. Kalau Pak Haji gimana Pak Haji? Dukungnya Pak Haji kehadiran wanita Pak Haji? Ya sepak bola itu menurut saya seperti kehidupan, gambaran kehidupan seperti wanita membutuhkan pria atau sebaliknya ya, apalagi kalau yang mau jadi istri saya yang ke-9 itu lebih bagus lah. Wah, ternyata Pak Haji ini kekeh sekali ini untuk istri ke-9-nya, dukung poligami ternyata nih Pak Haji nih ya. Oke, ini untuk prediksi aja nih, mungkin untuk prediksi gimana Pak Haji prediksinya Pak Haji? Ya kalau perlu ditulis nomor HP saya buat pendengar yang di rumah. Oke, mungkin itu yang perlu HP mungkin bisa menghubungi langsung ke Pak Haji ya, mungkin nanti setelah pertandingan ini. Oke, okay. Untuk prediksi ini bagaimana Bung Nat prediksi babak kedua ini, bagaimana untuk Rentenir FC bisa mencetak gol ini?
Ya, menurut saya peluang kedua tim sangat besar ya, karena dari ball position imbang. Saya lihat di sini permainan cukup bagus dari kedua tim. Ya, kita saksikan saja babak kedua. Kita tunggu apa yang kejutan-kejutan yang akan mereka berikan buat kita semua yang menyaksikan hari ini. Terima kasih. Oke, langsung singkat aja Pak Haji, karena mungkin ini akan dimulai segera pertandingannya Pak Haji. Gimana prediksi Pak Haji? Tetap ngepur setengah nih Pak Haji? Prediksi nggak tahu dah, saya mah dari tadi juga memperhatiin ciki-ciki, ngemertiin sepak bola. Alah Pak Haji, takut kekeh. Ya sudahlah, kita sambut ini super big match antara Rentir FC melawan Dream Team RT 09 di babak kedua. Selamat mendengarkan. Oh!
sky where so many tears fall and the earth is dry. Even when there is no reason why, life still must go on and on, my own mind. How long should we have to fight? How long we should fight? How we do the fight? You'll see that we're here tonight. You'll see we survive. You'll see how we fight. Becomes blind when so many things turn evil to mankind. Even when something goes out of mind, time is moving on and on, mind on mind. Oke, para pendengar yang budiman, akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit dan kedudukan akhir adalah 77-69. Ini saya juga bingung, ini golnya terlalu banyak saudara-saudara. Dan untuk skor perkelahian antar penonton mungkin dimenangkan oleh The Dream Team ya saudara-saudara, karena mereka membawa preman dari gang setempat. Bahkan saya bingung, saya melihat ada Komplang di sana hadir. Padahal dia itu kalau nggak salah itu RT08, kenapa ikut-ikutan ke RT09, bingung saya saudara-saudara. Tapi ya mungkin kita dengar dulu komentar dari kedua komentator ya ini. Oke, Bung Dayat, gimana komentarnya dari seluruh pertandingan dari babak pertama dan babak kedua ini? Sangat luar biasa saudara-saudara, skornya ini sangat di luar prediksi saya ini. Sangat gila ini, sampai 77 lawan berapa tadi? 69 kalau tidak salah ya, waduh. Ini padahal cuma pertandingan tarkam ini, antar kampung ini, domba cup ini, tapi skornya
melewati Piala Dunia, Euro, segala macem. Belakang gila ini. Pemain-pemain ternyata banyak juga bibit-bibit yang bagus nih, pemain lokal ya. Makanya kalau bisa lebih diutamain pemain lokal nih daripada pemain-pemain luar yang dibayar mahal, siar duit nawai lah, siar. Ah, guys lah, biar urang ya jadi komentator ya. Ini lo emosi ya. Debara lagi, jeng raribut segala era, eta jeng tetangga, eta jeng si Pak Aceh, eta era. Ya, betul sekali. Mungkin daripada kita manggil pemain asing, mungkin kita lebih baik mencari bibit-bibit baru dari lokal. Mungkin karena masih banyak, saya yakin, pemain-pemain yang mampu lebih menunjukkan taringnya di kelas internasional dibandingkan pemain-pemain asing yang, ah, saya banyak, pajinya, oh paji aja gimana, paji. Gimana Pak Haji, menurut Pak Haji komentar di babak kedua tadi? Ya amin lah, ma'atos ma'atos. Ya amin ya rabbal alamin, saudara. Ya akhirnya selesai juga pertandingan di super big match antara Renter FC melawan Dream Team RT09 dengan akhir berkesudahan 7-7-6-9. Terbalik ya, 6-9-7-7. Ya mungkin bolak-balik juga sama. Yang penting kita sampai jumpa di lain waktu di Super Big Match berikutnya. Dan selamat dan tetap semangat.